Bang, untuk status hukum istrinya seperti apa, Bang? Karena Kenapa? kan untuk status hukum istrinya seperti apa? Karena kan istrinya keterlibat, Bang. Untuk status hukum istri yang diperiksa sebagai tersangka, ya, nah ini sedang hamil 5 bulan, ya, jadi tidak kita lakukan penahanan. Ya. Untuk tersangka utama, ya, ini dilakukan penahanan di Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat. Ya. Pak, ya. Tidak ditahan tapi proses hukum tetap berjalan. Ya, proses hukum tetap berjalan, lanjut sampai pengadilan. Terus ya. Pelaku kan siap melakukan aksi selalu berboncengan dengan istri dan anaknya, Pak. Iya. Rekam CCTV pelaku melakukan aksinya berboncengan dengan istri dan anaknya. Betul. Apakah setiap melakukan aksinya selalu berboncengan? Ya. Dan kalau memang berboncengan, mengapa mengajak keluarganya, Pak? Mungkin ada keterangan dari tersangka. Nah, ini hasil dari pendalaman kita, ya, BAP. Selalu si tersangka ini menggunakan modus-modus seperti itu, ya. Mengajak istri dan anaknya untuk melakukan aksi kejahatannya. Tujuannya adalah mencegah orang curiga, ya, supaya orang tidak curiga, ya, bahwa ya, si tersangka ini akan melakukan tindak pidana. Ya. Nah, demikian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!